Jadi ini kebuli. Jadi mereka tuh kebiasaan, aku udah bilang jangan nyiapin apapun. Lagi jadi pejabat kan di Bandung ya, lagi lari aja tuh so ganteng banget. Lagi kordonnya tuh, hey! Tau gak kenapa Wisnu akhirnya melentur? Jadi ini hari ini aku senang banget karena aku udah buka sama teman-teman aku, sahabat-sahabat aku yang SMP sekolah aku. Terus hari ini aku mau bukber sama hey mertua. Kenapa enggak pernah ingkrim? Jadi hari ini menunya itu Aceh, tapi enggak juga itu ada padangnya, ada dendeng juga, ada ikan kayunya juga. Ini aku catering karena hari ini aku lagi mager. Jadi ini kebuli. Jadi mereka tuh kebiasaan, aku udah bilang jangan nyiapin apapun. Iya, lagi mens. Iya, aku gak pake softtek. Oke, okay, kita retake karena tadi gue shock. Aku lagi halangan terus gue lupa pakai pembalut. Habis mandi. Gitu deh. Perempuan, Masya Allah. Jadi ini ada yang kambing. Coba lihat tampakannya, Masya Allah. Luar biasa, luar biasa. Mari kita pindahkan. Ini gede banget kayaknya. Gede banget, tapi rumah aku banyak banget sih. Yang kerja di sini banyak banget ya. Insya Allah tuh. Nggak mau bazir ya, Insya Allah ya. Ini yang ayam. Coba-coba lihat tampakannya. Oke, okay, aku memilih yang ini. Ini buat mbak-mbak aku. Biar pada makan enak. Masya Allah. My green. Ade. Ada teman abang. Adam, ada Ade. Ini umurnya masih 3 tahun. Main ya? Adanya numpang main ya? Adam belajar ya? Lagi belajar. Tambah. Oh ya udah main di situ ya. Lamarannya harus bagus. Wah tuh. Apa ini mau tulis? Mau tulis saya? Oke, main sama abang ya. Tulis mau liatnya. Semuanya guys. Ya jadi ada yang lagi home tour di belakang saya. Iya home tour dari depan dari yang punya rumahnya belum bukain. Dan dia nggak tahu gue tayang di mana. Nggak tahu gue tayang di mana, pokoknya lihat kamera aku ngomong aja. Lihat kamera dan produser, oh aku ngomong lah. Nah ini adalah wall buat anak-anak. Nah di sini udah ada satu wall yang dipersiapkan juga. Jadi bisa Adam, Hawa, Syah, dan entahlah siapa di sini nanti. Laki insya Allah. Amin. Amin, tapi nanti ya. Sebenarnya masih banyak wall-wallnya. Oh iya, jadi dia berharap gue setiap ini anak gue. Berarti anak gue 11, kalah Gen Halilintar. Jadi hari ini kita buka puasa sama teman-teman yang dulu host di acara Beriman Berita Islam di Masa Kini. Kita tuh deket banget ya, Masya Allah ya. Ada berapa host, ada 8 atau 9, saya lupa ya. Nah, terus produsernya itu Mbak Rinto. Nah, sampai sekarang kita masih berhubungan, masih artinya komunikasi satu sama lain. Di belakang, udah berapa tahun ya? Cukup lama acaranya. Dan udah lama juga berhentinya gitu. Jadi, dari yang dulu, gak tahu deh, banyak deh cerita-ceritanya deh. Masya Allah. Nah, nanti kita mau ketemu. Saya baru pulang nih, tadi naik Vespa. Kayaknya ini deh, saya ganti baju dulu ya. Saya ganti baju dulu, nanti abis itu kita sapa teman-teman.
Oke ya, bentar ya. Nah, alhamdulillah udah segar. Wudu dulu. Ya, biar segar alhamdulillah. Nah, sekarang mereka di mana ya? Eh, sayang. Eh. Enggak puasa? Desya nggak puasa? Enak banget. Jam berapa? 6:30 nih. Kita sini yuk, bentar yuk. Mereka kayaknya lagi di atas deh. Assalamualaikum. 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 Mana? Assalamualaikum. Eh! Ada di atas. Halo, assalamualaikum. Lagi foto-foto. Ayo kita ke atas yuk. Ayo kita ke atas, mereka lagi pada di atas semua ternyata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Foto dulu, foto dulu. Di situ atau di sini? Bro, terus banget sekarang, masya Allah. Anak magang. Jadi ini teman-teman kita dari Berita Islami Masa Kini ya. Jadi Tommy sekarang udah kurusan nih, apalagi otot-ototnya udah mulai keluar lagi. Iya. Wis. Itu gara-gara ruang gym di bawah itu. Aduh, lemes ya ketawa pas saya. Gitu, Mi. Enggak, kok ngeliatnya gitu. Sekarang cowok-cowok tuh pada kayak enggak, aku kurus banget parah. Tuh. Dia sama Irwan juga gitu main gede-gedein. Oh, gitu. Kok kalau Irwan gede banget. Irwan gede. Kurusan loh, emang banget, banget. Bukan maksudnya. Gede banget. Selamat berbuka. Selamat berbuka puasa. Warung dalam pengen dan kalau Ica nggak datang. Dudi nggak boleh. Dicek atasnya. Ih males banget. Iya. Eh, Ica mau dijemput nggak? Ica mau dijemput nggak? Ada supir? Ada. Aku. Tapi harus ganti dulu. Kok gue? Kan next aja next kalau. Nggak serius mau dijemput nggak? Udah gitu gue WhatsAppan sama Ica. Dia bilang iya nunggu Kak Dude dari Cibinong. Terus gak dijemput Ica karena kalau misalnya kita syuting
benernya tuh 1 detik, ya, bercandanya tuh 5 menit. Aku gitu. Serius? Satu enggak. Enggak serius. Eh, Charles mau nanya apa? Ya, ini mau nanya ya. Ini ada beberapa banyak yang pertanyaan waktu aku pernah vlog bareng juga. Oh, oke. Okay. Terus pertanyaannya di sini awal kebentuknya grup mewah tuh kapan? Sampai grup mewah itu lah mewah. Kalau aku jawab gak? Jadi jawab ya. Sama di sosok deketan. Ya lendangnya keluar, lendangnya nih. Lendangnya keluar. Kebentuk semenjak Beriman udah pensiun. Udah gak ada. Pensiunnya gini ya, pensiun. Kita bikin sendiri. Karena kita ngerasa supaya nasa jatuh nih gue. Karena kita ngerasa masih punya potensi berekspresi, kan Yudha gue melehoi kan untuk berekspresi, tapi kenapa di-cut gitu kan? Nah, kenapa mbak? Minta maaf. Bukan gue yang nge-cut. Iya, 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 jadi ini produser kita dulu di Beriman. Cuman kita kalah ratingan. Bukan, jadi kan ada coba yang muda. Bukan. Pas gue jadi produser agak diam ya. Pas gue jadi publik, mereka di-cut sama produser gue. Tapi ya, kalau mau jujur ya, kita ini literary ya. Kalau misalnya dibandingin sama which is anak-anak baru itu, ya kita ini sebenarnya nggak kalah. Anak dari yang mana? Iya. Cuma? Iya. Masa anak-anak talent-talent yang baru itu, mesti belajar sama kita ya. Eh, ciri-ciri soalnya tawadu. Oh, tawadu asal wajib ya. Gak boleh sombong. Intinya Beriman selesai. Intinya Beriman selesai itu waktu itu kadar Allah. Iya, 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 iya. Gua berharap yang ngomong itu Wisnu. Itu takut. Diganti sama acara gosip tak? Tapi. Siapa? Kali ini ngumpul bareng semuanya di mewah yang paling rempong siapa? Coba jawab siapa? Perwakilan. Perwakilan, perwakilan. Gini, kita tunjuk tangan aja gimana? Tunjuk tangannya. Tunjuk aja langsung, tunjuk aja langsung. Satu, dua. Dia tunjuk gue, kita sama. Satu frekuensi ya. Ikuan akuat. Gue tuh kalau ada di sini gue udah hilang pejabat gue. Katanya. Contoh rempongnya kayak gimana? Contohnya dong, contoh rempongnya gimana? Lihat aja di channel-channel itu. Tapi kayak jadi beban kok kalau buat kita. Kita udah happy. Gak kayak kaya di berita jadi beban ya. Kita seneng kalau buat kita gak ada. Karena kata kalau depan kita jadi dirinya sendiri. Nah, aku pernah ketemu Abi lagi jadi pejabat kan di Bandung ya. Lagi lari aja tuh so ganteng banget. Sampai di sampai corner itu hey. Enggak, tapi gua di sana pun jadi diri gua sendiri kok. Gua enggak mungkin. Enggak mungkin ah julid gini, enggak mungkin. Tapi waktu aku jadi pejabat. Dia ngomong pejabat. Oh iya. Eh, waktu aku udah jadi pejabat gua ketemu di mana Ciwide? Wow. Gua ketemu, gua kira lagi ada lagi bikin video klip. Itu promosi wisata, promosi wisata. Ah, bikin video klip. Aduh, masih ada utang kerjaan, masih ada utang kerjaan. 4 single lagi. Oh iya, masih. Iya, makanya single mulu. Nah, album makanya. Ini udah habis, baru gua kawin. Oke, tanya berikutnya. Di mewah siapa yang paling ngaret? Bisa dilihat yang enggak ada siapa. Oh enggak, tadi aja di edit. Tadi di rewind pas kita nunjuk itu. 3 2 1. Gimana? Kok gue? Iya. Kok gue lagi ya? Tapi aku David sebenarnya ya. Begini. Oh ya David. Kalau sono mau tuh kalau enggak David ya. Terus kalau datang duluan terus kita belum datang dia udah pulang juga.
sibuk. Maklum ya, harus dimengerti soalnya usia kami sama. Oh, generasi ya. Ini baby boomer sini mah ya. Tapi udah sekali telat banget ya. Kalau tapi jangan diomongin dong. Masuk nggak sih di sini? Masuk ya. Gila gue kayak di asingin ya. Masuk. Oke. Pertanyaan berikutnya. Terakhir ya. Siapa yang paling iseng di mewah dan contoh keisengannya apa? Wah. Dari mana-mana ya, Pak? Astagfirullahaladzim. Emang aku iseng ya? Contohnya kalau di mewah kayak gimana keisengannya? Tapi gini, di mewah itu, Wisnu itu dari gak lucu sampai lucu banget. Iya benar-benar. Itu perkembangan. Kita dari garing. Dari garasa itu kita ngelewatin ya, Pak. Iya. Dari yang gak mau deket cewek. Dari gak ada apa-apanya. Aku gak pernah mau, Mbak. Kenapa? Tahu gak kenapa Wisnu akhirnya melentur? Beriman itu adalah job pertamanya Wisnu ketika Wisnu udah belajar. Oh sama ya, belajar kan. Iya. Dan itu kan tegang banget ya pada saat itu. Karena kan banyak informasi yang baru dapat. Tapi dia agak melunak ya saya kalau menurut gue, karena kalau beriman skripnya salah apapun yang disalahin dia. Iya benar. Sering jadi mau make up ngomong apa, mau episode-nya ada satu AA yang A itu sebutin, Wisnu yang di, yang gue juga gue ngomong dia yang ini. Thank you.